Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke, pada video kali ini kita akan membicarakan suatu alat spray gun keluaran dari Inco. Jadi spray gun Inco ini itu adalah salah satu rekomendasi alat yang menurut saya ini sangat bagus dengan harga yang terjangkau. Dan adapun untuk spray gun Inco ini itu yang model ASG 1061. Jadi ini untuk distributor resminya itu ada di Medan. Teman-teman bisa cari di Tokopedia dan beberapa marketplace yang lain. Adapun untuk spray gun Inco ini sendiri, ini sudah mengadopsi teknologi HVLP. Jadi memang teknologi HVLP itu adalah teknologi pembaruan dari spray gun konvensional, di mana HVLP itu kepanjangannya adalah high volume low pressure. Jadi artinya dengan pressure yang rendah dapat memberikan hasil yang maksimal. Mungkin spray gun ini menjadi salah satu alat yang sangat direkomendasikan ya untuk para kalian hobi kayu atau tukang cat, karena setelah ini saya akan menjelaskan kelebihannya apa saja yang kita dapatkan dari pembelian ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan dan penggunaan spray gun ini. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk channel saya agar kami lebih semangat lagi dalam membuat review-review alat teknik, kemudian tutorial penggunaan alat ukur, dan kemudian membuat suatu project, suatu karya. Oke, pada paket alat pembelian air spray gun ini itu kita mendapatkan beberapa komponen dan beberapa alat. Kita lihat saja langsung. Yang pertama adalah kita mendapatkan buku petunjuknya. Ini buku petunjuknya saja sangat bagus ya, dan berwarna dan juga rapi. Kemudian pada kotak kecil ini, di dalamnya kita buka dulu, kita mendapatkan beberapa komponen seperti sikat, brush untuk membersihkan air spray gunnya. Kemudian kita mendapatkan cadangan filternya yang dipasang di bawah cupnya. Kemudian kita mendapatkan kunci multifungsinya dan soket spannernya. Jadi ini kita gunakan di sini. Biasanya kita gunakan saat kita ingin membuka dan membongkar air spray gunnya. Setelah itu kita mendapatkan, ini adalah cupnya, dimana nanti untuk catnya itu disimpan di sini. Cupnya ini menurut saya sangat bagus, bahannya sangat bagus, dan di sini ada lubang sirkulasi udaranya, dan ini dapat ditutup dan kuat. Kemudian kita juga mendapatkan beberapa coupler, ada sekitar 5 coupler yang kita dapatkan. Itu ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk coupler ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, sesuaikan dengan selang kompresornya atau kompresornya. Biasanya kalau saya menggunakan yang ini, karena ini saya pasang di SF20, karena selang kompresor saya menggunakan yang SF20. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah mesin utamanya atau spray gun utamanya. Ini pegangnya juga sangat enak ya, untuk triggernya juga sangat enak. Oh ya, di sini ada filter bawaannya, jadi kita mendapatkan 2 filter ya yang ditaruh di sini. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di air spray gun ini, termasuk apa saja yang menjadi keunggulan dari air spray gun ini sehingga menjadi salah satu alat yang direkomendasikan untuk teman-teman hobi kayu, terutama mereka yang bagian tukang cat atau finishing. Jadi yang pertama, ini adalah tempat masuknya tekanan udara dari kompresor, di mana tadi yang seperti saya sebutkan bahwa kita dapat memilih beberapa coupler disesuaikan dengan selang kompresor kita atau coupler yang ada pada kompresor kita. Nah, kemudian ini adalah untuk mengatur angin. Jadi untuk spray gun Inco ini itu dia membutuhkan tekanan angin tuh yang cenderung rendah, dia berkisar antara 2 sampai 3,5 bar.
dan dapat kita atur di sini. Kita kira-kira saja sesuaikan dengan feeling, atau mungkin apabila kompresor teman-teman mempunyai regulatornya, mungkin bisa diatur dari kompresornya, atau teman-teman jika punya kompresor portable dapat dipasang juga di sini. Kemudian ini bodinya. Selanjutnya pada bagian atas untuk yang knob ini digunakan untuk mengatur pola semburan. Nah, jadi untuk pengaturan pola semburan ini dapat kita atur antara 180 sampai 200 mm. Nah, jadi kan biasanya kan untuk area sempit dan agar tidak membuang cat dengan semprotan yang lebar, kita dapat mengaturnya ke angka minimal dengan cara memutar ke sebelah kanan. Karena memang cenderung apabila kita menyemprot di area yang sempit, itu kita malah mengorbankan jarak aman standarnya antara spraygun ini dengan benda kerja yang ingin kita cat. Nah, jadi dengan pengaturan ini kita dapat mempertahankan jangkauan atau jarak aman dari benda kerja itu dengan mengaturnya di sini, agar hasil cat kita optimal dan juga tidak terlalu boros terhadap cairan. Karena apabila spray gun ini kita dekatkan, dan itu sangat rentan terjadi penumpukan cat pada benda kerja dan bisa meleleh untuk cat yang telah tertempel di benda kerjanya. Nah, disinilah kita bisa mengatur untuk pola semburannya. Kemudian pada bagian ini adalah untuk mengatur volume cairan. Nah, jadi untuk volume cairannya itu diatur di bagian sini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita putar ke arah kanan itu untuk mengecilkan volume yang keluar dari cup ke dalam nozzle ini atau area penyemprotan. Dan kita putar ke kiri untuk membuat banyak cairan yang keluar dari cup. Kemudian bagian sini adalah untuk menggantung apabila teman-teman mempunyai tempat gantungan saat disimpan atau saat digunakan. Kemudian ini adalah triggernya. Dan ini triggernya lumayan bagus untuk bahannya dan enak juga dipegang. Kemudian pada bagian depan ini adalah nozzle. Jadi untuk nozzle-nya sendiri ini, yang bagian luar ini terbuat dari kuningan yang di chrome dan sangat bagus. Kemudian kita bisa lihat untuk ukuran nozzle-nya ini 1,4 mm dan saya rasa ini adalah salah satu nozzle yang terbesar di kelasnya. Karena kan biasanya kan untuk air spray gun yang saya tahu itu berkisar antara 0,5 sampai 1,2an ya kalau tidak salah. Kemudian di sini juga dia memiliki 10 lubang mikro. Jadi kalau lubang mikronya itu banyak, kecenderungan nanti untuk hasil pengecetannya itu akan lebih halus dan efektif di sini. Dan untuk bagian dalam dari nozzle ini itu jarumnya itu terbuat dari stainless steel dan sangat kuat. Kemudian untuk bagian atas ini adalah tempat untuk menyambungkan atau memasang cupnya. Jadi ini pun terbuat dari kuningan dan lapisi chrome, begitu juga dengan bawahnya cup ini. Bawahnya cup ini itu dilapisi dengan chrome juga, jadi sangat bagus dan meminimalisir terjadi erosi terhadap logam ini yang ada pada spray gun dan cupnya ini. Kemudian untuk cupnya sendiri ini adalah menurut saya ini bagus ya, dan bahannya ini plastik HDPE. Untuk kapasitasnya itu 600 cc atau 600 ml. Dan saat kita pasang tutupnya ini dengan cara diputar dan sangat kuat dan dapat menampung cat yang lumayan banyak. Kemudian yang ini adalah lubang ventilasi untuk di dalam sini, karena apabila ini tertutup atau tidak ada catnya itu bisa jadi tidak turun ke spray gun. Ya, memang sangat bagus ya untuk cupnya ini. Oke, kemudian untuk cara kerja dari air spray gun ini itu kurang lebih sama dengan spray gun yang lain, baik itu yang sudah berjenis HVLP atau yang masih konvensional. Jadi aliran udara itu mengalir dari sini itu ditahan oleh dua tempat. Yang pertama adalah di pengaturan volume ini, pengaturan udara ini kemudian akan ditahan di sini oleh triggernya ini. Nah, jadi saat kita mengatur
tekanan udaranya di sini kita sesuaikan dengan tekanan udara yang disyaratkan, yaitu 2-3,5 bar. Kemudian udara itu mengalir ke atas dan di sini masih tertahan oleh trigger ini. Jadi apabila trigger ini kita tekan, udara tersebut dia akan terbagi dua. Yang pertama dia akan mengalir ke tempat untuk mengatur pola semburan di sini, yang diatur di sini. Kemudian dia akan mengalir ke tempat pengaturan volume cairan di sini. Kemudian setelah itu ini akan mengalir ke area dalam nozzle, dan dari sini kemudian dia akan menyemprotkan cat ke benda kerja. Jadi memang untuk standar cara kerja dari air spray gun ini kurang lebih sama dengan spray gun lainnya. Oke, dan untuk dari sisi warna, menurut saya Inco ini warnanya elegan ya. Kalau menurut saya kuning cenderung orange, dan menurut saya sangat keren. Jadi bagi teman-teman yang hobi kayu itu mungkin ini bisa menjadi salah satu racun ya buat kalian semua, dan ini memang sangat saya rekomendasikan. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk mengganti coupler yang ada di sini ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita akan memasang tabungnya. Karena setelah ini kita akan mencoba air spray gun ini itu kita cukup menggunakan air saja dulu. Mungkin nanti kalau untuk tutorial cara melakukan finishing yang baik menggunakan spray gun akan saya buat di video-video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan dari video-video kami. Oke, mari kita pasang dulu ya. Kemudian untuk mengganti coupler yang ada di sini, apabila kita ingin ganti dengan coupler yang kita butuhkan, kalau saya menggunakan yang ini yang berpasangan dengan coupler SF20 saya, kita akan mendapatkan kunci serbaguna ini. Kita buka saja. Jadi kita buka bagian sini. Ini kita putar ke arah kiri seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita putar dengan tangan. Dan jangan lupa untuk coupler ini kan ada karet, ring karetnya di sini. Jadi ini pastikan jangan sampai hilang, karena kalau ini hilang atau tidak terpasang, udaranya dapat bocor, sehingga penggunaan dari air spray gun ini menjadi tidak optimal. Ini dipastikan saja, ini kita pasang sesuai dengan coupler yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian kita kencangkan. Ah, ini susah nih. Maaf, ini kita kencangkan. Pastikan kencang dan karetnya terpasang. Atau bisa juga apabila teman-teman ingin melapisinya dengan lakban pipa yang biasanya kita akalin, kita taruh di ulir coupler tersebut. Ya, intinya kita pasang sampai dia kencang ya, pastikan kencang, dan nanti bisa dites apabila kita sudah memasang selang kompresornya. Oke, kemudian saat kita ingin memasang cupnya, itu jangan lupa untuk filternya ini kita pasang di sini. Jadi kegunaan filter ini adalah untuk menahan cairan-cairan yang menggumpal. Karena kalau cairan yang menggumpal itu masuk ke ruang nozzle ini, dia dapat menyumbat spray gun ini, sehingga hasil pengecatan kita itu menjadi tidak bagus dan otomatis hasil karya kita menjadi jelek ya, karena finishingnya menjadi tidak rasta. Terus kita pasang. Dan pastikan untuk lubang-lubang yang ini itu pas di tengah-tengahnya. Kemudian kita pasang, ini kita putar ke arah kanan. Ya, seperti ini. Kita pastikan ya. Nah, ini kurang pas. Nah, ini dia. Ini sudah pas. Pasang sampai kencang, atau bisa juga diakali dengan penambahan lakban pipa ya di ulirnya ini. Nah, seperti ini. Baik, ini sudah kita pasang untuk tabungnya, dan kita juga sudah mengganti couplernya sesuai dengan selang kompresornya saya. Jadi ini selang dari kompresor. Jadi ini seperti biasa cara memasang coupler ya. Ini kita tarik, kita masukkan, kemudian kita kencangkan ini.
Nah, setelah ini kita akan langsung mencobanya. Kawan-kawan, sekarang kita mau mencoba air spraygun ini. Oh ya, untuk percobaan ini kita cuma menggunakan air ya. Jadi untuk mengetahui aja seberapa bagus semburan dari air spraygun ini. Oke, jadi sebelum kita menggunakan air spraygun ini, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu diatur untuk tekanannya. Ini kira-kira sudah kita atur ke 2-3 bar. Kemudian untuk lebar polanya juga pun itu kita atur. Jadi untuk percobaan ini kita akan menggunakan dua pola, yaitu yang lebar dan sempit. Kemudian untuk volume liquidnya juga sama, itu kita atur. Coba kita coba dulu ya. Ini untuk yang pola semburannya itu kecil. Nah, jadi itu pola semburan yang kecil. Kemudian kita coba ke pola semburan yang besar. Jadi untuk penggunaan air spraygun ini, pastinya teman-teman mempunyai feeling ya untuk menggunakan air spraygun ini. Jadi nanti sebelum kalian coba, apabila kalian menerapkan dengan cairan cat, jadi kalian coba dulu di koran atau di media-media lainnya. Jadi untuk memastikan bahwa kualitas hasil semburan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi untuk penerapannya pun itu bisa digunakan untuk berbagai macam, seperti untuk base coat bisa, dan untuk coloring bisa, dan yang terakhir untuk top coatnya juga bisa, bisa menggunakan air spraygun ini. Itu tadi yang kecil ya. Atom-atomnya sangat halus dan kecil, karena memang untuk lubang mikronya ini ada 10. Jadi hasil semprotannya pun menurut saya ini bagus, dan memang alat yang recommended ya. Ya, tadi adalah hasil dari percobaan kita menggunakan air spraygun ini. Tadi kita sempat melihat sedikit atom-atom cairannya ya. Jadi memang yang nozzle ukuran 1,4 mm ini memang sangat bagus ya. Dan jangan lupa untuk pengecetan suatu karya itu setiap pengecet atau teman-teman penghobi kan mempunyai settingan masing-masing. Jadi sesuaikan dengan feelingnya masing-masing, seperti apa hasil finishing yang kita dapat. Oh ya, kemudian satu hal lagi, dan alat ini seperti yang saya bilang itu sangat recommended. Salah satu keuntungannya adalah harganya ini untuk menurut saya untuk di kelasnya ini terjangkau, dan ini pun sudah model HVLP ya. Dan ini adalah alat yang sangat saya rekomendasikan kalian punya di workshop kalian di rumah. Ya, kemudian jangan lupa karena ini cairan cat, saat kita menggunakan ini pakai masker dan pengaman lainnya agar tidak terhirup serpian dari cat yang ada di sini. Kemudian terakhir, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari Black Builder ID selanjutnya. Sampai jumpa.